بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله kita telah sampai di edisi 48 Pada edisi ini kita berlatih membentuk prasa kata depan yang kata pertamanya harful jar atau zaraf zaraf makan ya jadi kata pertama prasa kata depan itu bisa zarf. Zarf kata yang menunjukkan tempat atau waktu yang sudah kita pelajari adalah zarful makan jadi zarf yang menunjukkan tempat bisa juga harfuljar. 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 Kalau huruf awalnya, uh, kata yang menunjukkan tempat, atau zorof, zorof makan, maka perasa kata depan itu disebut perasa zorfiyun makaniyun. Zorof ini, ini keterangan ya. Makan itu tempat. Kemudian apabila kata awalnya itu harful maka prasa kata depan itu disebut prasa jar majrur. Itu aja ininya. Jadi kalau kata depannya itu harful jar, prasa kata depan itu disebut prasa jar majrur. Kalau kata awalnya, kata pertamanya itu zorof, zorof makan, maka prasa itu disebut prasa zorfiun makaniyun. Dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris, semuanya disebut apa? Semuanya disebut prasa kata depan atau prasa kata depan atau prasa preposisi. Nah, mari kita kerjakan dulu prasa zorfiun. Prasa zorfiun. Kita tinggal melihat ini kata yang ditulis dengan huruf merah ini menunjukkan tempat atau bukan. Coba kita lihat di dekat. Di dekat itu tempat ya. Uh, jadi, ini zorof ini di kiri juga tempat. Ini zorof di depan juga tempat. Ini zorof tentang bukan ya di sebelah barat. Ini tempat berarti ini zorof dari bukan di sebelah kanan. Ini tempat berarti zorof di dekat uh, ini tempat berarti zorof seperti bukan ya seperti bukan nah, ini kata yang menunjukkan kemiripan kemudian di selatan itu tempat berarti Zorof. jadi yang garis, yang saya garis bawahi itu itu semuanya kata yang menunjukkan tempat oleh karena itu eh, prasa kata depan yang kata awalnya digaris bawahi itu disebut prasa zarfiyun makaniyun dan yang di garis bawah ini harokat akhirnya itu pasti single single fathah. Misalnya di dekat, di dekat itu apa? Kurba. Kita selesaikan dulu ininya. Kurba. Kurba. Coba lihat harokat akhirnya itu single fathah. Kurba. Kemudian di kiri, di kiri itu apa? Yasaro. Iya kan? Yasaro. Ah, di depan amama ama amama ama, ama -ama. ya kemudian di sebelah barat gharbah ini sudah tak bisa gugat lagi nih gharbah kemudian di sebelah kanan itu uh, yamina Yamina, Yamina, ya, Yamina. Di dekat, di dekat, ini sama dengan ini kurba, kurba, mah kurba, Yamina, kurba. Kemudian di selatan, di selatan itu Januba, ya kan? Janu, Januba. Dia rubah. Dan, ubah. Nah, jadi dari 12 perasa ke depan ini uh, 1 2 3 4 5 6 7. 7 itu perasa zarfiyun makaniyun. Kemudian sisanya 5 itu perasa jar majrur. Coba kita kerjakan dulu perasa zarfiyun makaniyun. Di selatan Sungai Nil, Januba, ini sudah tidak bisa diganggu lagi. Itu sudah pasti Januba. Sungai itu apa? Sungai itu Nahron, ya kan? Nahron, kita ulang-ulang ini supaya hafal. Kemudian Nil, Nil itu beralih flam ya. Nil itu beralih flam, sama Suez. Suez itu juga beralih flam. Gitu kan? Nah begitu. Hmm. Kemudian Nahrun itu kata benda, ya kan? Anil juga kata kata benda. Ya, ini kata benda satu, ini kata benda dua. Berlakukan persyaratan KB 1 KB 2 di sini. KB terakhir itu majrur, ya. KB terakhir itu majrur. Kemudian uh, sebetulnya KB satunya ini sebetulnya oleh karena Zorof itu kata benda, tuh. ini KB1, ini KB2, ini KB3, ya ini KB3. Kemudian angka saktinya, angka saktinya 3 kurang 1, 2, ya kan? 2 angka saktinya. 2 kata benda dari belakang, majrur. 2 kata benda dari belakang, majrur. Ini sudah majrur. Ini majrur ya. Nah, sudah selesai itu. Sudah selesai dua kata benda dari depan itu tidak bertanwin, tidak beraliflam. lam. Nah, kemudian ini sudah fix. Harakat huruf akhirnya itu fathah ya. Jadi di selatan Sungai Nil, Januba Nahrin Nili. Januba Nahri Nili. Kalau di sebelah barat Sungai Nil, Gharba Nahri Nili. Tinggal menghafalkan sebelah barat itu apa? Gharba. Ya, sebelah timur Sungai Nil, Syarqah. Syarqa Nahri Nil. Di sebelah utara, apa sebelah utara? Syamala. Ya kan? Syamala Nahri Nil. Oke. Okay. Kemudian nomor, nomor 10. Di dekat sekolah si Zainab. Di dekat itu kurba. Sekolah itu madrasah. Madrasah. Zainab. Ya nama orang Zainab. Zainab. Zainab, ya kan? Ini KB1 oleh karena zarab itu ya kata benda. Ini KB2. Ini KB KB3. Angka saktinya itu 3 kurang 1 2. 2 dari belakang majrur, ya. Zainab itu itu majrur dengan apa? Majrur dengan fathah. Oleh karena Zainab itu oi robun tidak bertanwin ya isi mawair itu atau kata benda waair munsarib itu majrur dengan Fatah nah, ini dua dari belakang itu uh, majrur oleh karena mudhaf ilaih ya. Ini begini. Madrasati. Sudah selesai itu. Oleh karena ini sudah fix, ini enggak perlu kita taati lagi. Di dekat uh, sekolah Zainab Kurba madrasati Zainab kalau di samping, di samping sekolah Zainab, nah tinggal kita cari di samping itu apa? Janiba. Janiba Madrasati Zainabah. Kemudian di belakang Khalfa atau Waroa. Ah. Ada dua, ada dua kata yang menunjukkan atau yang berarti belakang. Yang satu Waroa, ah, yang satu Khalfa. Waroa ah Madrasati Zainabah. Ya, kalau kita ambil mata angin misalnya di sebelah timur sekolah Zainab syarqo madrasati zaidaba ya begitu ya kemudian nomor 9 di sebelah kanan yamina yamina di sebelah kanan apa di sebelah kanan rumah simarwan rumah itu apa rumah itu baiti baiti marwan itu marwan ya marwan lihat marwan itu itu kata benda nama yang berakhir dengan anu marwanu ya marwanu itu majrur dengan apa dengan fatah. marwana ya majrur dengan fatah. marwana kemudian coba lihat dua dari belakang harus majrur ini majrur dengan fatah. yang ini majrur dengan kasrah baiti ya, ini sudah begini jadi di sebelah kanan rumah marwan yamina Baiti Marwana. Di sebelah kanan rumah Fatimah, Yamina Baiti Fatimata. Ya. Nah, tapi kalau ini kata benda nama yang munsurib, yang bertanwin, misalnya Muhammad, di sebelah kanan rumah Muhammad, Yamina Baiti Muhammadin. Dia maju dengan 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 kasrah ya Oke, okay. nomor tujuh, di sebelah barat Jakarta. Di sebelah barat, Gorba. Iya kan? Gorba. Jakarta? Ya, Jakarta. Ja-kar-karta. Ya, Jakarta. Dia berakhir dengan alif. Dia berakhir dengan alif. Uh, kalau dia berakhir dengan alif, bentuk marfuknya sama dengan bentuk majrurnya sama dengan bentuk mansubnya marfu jakarta majrur jakarta mansub jakarta juga ya ini namanya alif panjang kalau alif bengkok itu namanya alif pendek alif maksurah kalau ini alif tawilah ya oke Lorba jakarta ya gharba jakarta di sebelah barat jakarta kalau di sebelah barat makkah gharba makkata Gharba makata. makata itu wa yarabun dengan fathah. Ya. Kalau di sebelah barat Irak, ingat Irak itu pakai alif lam ya. Pakai alif lam. Al Iraq. Kalau di sebelah barat Irak, gharbal gharbal Iraqi. Dia majrur dengan dengan kasrah ya. Dia majrur dengan kasrah. Oke nomor lima, di depan sebuah masjid yang cantik. Nah ini, perhatikan ini. Di depan itu amamah. Masjid itu apa? Masjid itu masjid. Kan? Ya, masjid. Kemudian cantik itu jamil. Cantik itu jamil kalau laki-laki, kalau perempuan jamilah ya. Jamilah tuh Nah. Kemudian, sebuah, sebuah, sebuah itu tanwin, dimana kita sematkan tanwin. Jelas di kata benda ini, kata benda ini, ini kata benda ini, kata sifat. Jadi, tanwin itu, kalau di situ ada kata benda, kata sifat, maka tanwin itu mula-mula disematkan di kata benda. Ini al, ya, oleh karena yang mengikuti itu kata sifat. Jadi, kalau kata bendanya pakai al, ini pun pakai. Okay, al. ya nah, kemudian uh, ini amama -ama itu zarab setelah amama -ama itu majrur ya ini majrur dengan kasrah ini pun majrur dengan kasrah jadi di depan masjid cantik itu amamal masjidil jamili kan gitu jami jamili amamal masjidil jamili kalau di depan masjid besar itu amamal masjidil kabiri, ya. Kalau di depan masjid kecil itu amamal masjidil sogiri, sogiri, ya, sogiri. Oke nomor empat, nomor empat di kiri, di kiri itu yasara. Ini tinggal hafalkan ini, Zorfnya ini. Di kiri itu yasara. Jam itu apa? Jam itu sudah pernah dikenalkan sah, ya sah. Jam itu sah. Dia berakhir dengan tamar Sa'ah. sah. Kemudian besar itu apa? Besar itu eh, kabir, ya kan? Besar itu kabir. Nah, kata sandangnya itu, itu itu alif lam. Alif lam itu kita sandangkan di mana? Di kata benda sebagaimana halnya tanwin juga disenangkan di kata benda. Ya. Oleh karena ini bertanwin, maka kata sifatnya ini juga ber bertanwin. Jadi al, ya kan? Nah. oleh karena ini perempuan bertamar butuh, maka kata sifatnya juga bertamar butuh, perempuan juga. Ya. Kemudian setelah zarab itu pasti majerur oleh karena kata benda yang kata sifatnya juga majrur. setara, ya kan, selaras, ya. jadi al kabirati roti. Uh, kalau ini asati, asati. Oleh karena sini itu huruf matahari, bukan al saati, tapi as-sa'ati. Jadi uh, di sebelah kiri jam besar itu jam gadang, ya yasara sa'atil kabirati. Kemudian nomor tiga, di dekat kurba, di dekat apa? Di dekat kota. Kota itu sunduk. Ingat ya, sudah pernah ya. Dimunculkan ini sunduk ini. Sunduk. Iya kan? Sunduk. Sunduk. Ya. Sunduk. Kemudian besar. Besar itu kabir. Iya kan, besar itu kabir, kabir. Kemudian kata sandangnya apa? Kata sandangnya itu, itu itu alif lam, alif lam kita sandangnya di kata benda ya. Perhatikan itu. Jadi asunduk as oleh karena suara itu huruf matahari. Asunduk, as asunduk. Kemudian ini pun beralif lam, al kabir. Setelah zarab itu harus 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 uh, majrur, ya. Jadi majrur. Setelah zarab itu harus harus majrur. Harus majrur. Setelah zarab itu harus majrur. Berarti kurba sunduki. Ini sunduki. Eh, ini pun majrur. Al-Kabiri. Jadi di dekat kotak besar itu, ini ingat, ini kata benda, kata sifat. Kata sifat ini harus ngikutin kata benda dalam empat hal. Kurbas sundukil kabiri. Nah, itulah prasa zorfiun makaniun. Oleh karena awalnya itu, awalnya itu zorof. Ini awalnya, zorof ya. Nah, zorof. Zorof itu harga akhirnya pasti fathah Ya, pasti fatah yamina, kurba, Januba, Amama, Yasara Kurba, ya kan? Uh, jadi saya tandai ya, saya tandai yang ini itu uh, uh, perasa Zorfir Makanion. Nih, kemudian ini, kemudian ini, kemudian ini, supaya lebih jelas. Ini, kemudian ini, uh, ini. Uh, sisanya itu perasa Jarma Jurur oleh karena awalnya itu harful jar misalnya mili mili itu apa mili itu itu kata depan atau harful jar yang terdiri dari satu huruf li jadi dia harus disambungkan ini kata apa ini harful jar mutasil dia harus disambungkan dengan kata setelahnya perpustakaan apa perpustakaan maktabah ya perpustakaan itu maktab maktab kalau maktab itu itu kantor atau meja kalau maktabah itu perpustakaan atau toko buku kemudian kota kota itu kota itu Madinah ingat ya kota itu Madinah 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 berakhir dengan tambah butuh juga. Kemudian Kairo, oh Kairo itu nama kota. Kairo itu beralif lam, ya. Al Al Qahirah. Al Qahirah. Al Qahirah. Nah, jadi ini kata benda. Ini kata benda. Ini kata kata benda. Li ini bukan kata benda ya. Bukan kata benda li itu. Uh, kalau kalau zarab itu kata benda. Jadi kata benda satu jadi zarab. Ini seperti ini kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga. Tapi kalau li bukan. Uh, jadi kata benda satunya itu itu kata setelah itu. Kata benda satu, kata benda dua, kata benda tiga. Jadi n-nya itu tiga. Angka saktinya dua. Dua dari belakang itu majerur. Jadi ini majerur dengan kasrah ini majrur juga dengan kasrah. Kemudian dua dari belakang tidak bertanwin ya, tidak bertanwin, tidak berani film sudah tidak bertanwin, sudah tidak berani film. Kemudian setelah harful jar, setelah harful jar itu pasti majurur. Jadi setelah zarab juga majurur, setelah harful jar juga majrur. Ya, setelah zarab juga majrur, setelah harful jar juga mazur. Nah, ini harus sambungkan. Sambungkan saja ke sini. Jadi lima tabati, lima tabati madinatil qahirah. Lima madinatil qahirah. Ya. Lima tabati madinatil qahirah. Mengapa bukan lima tabatin? Oleh karena dua dari depan tidak boleh berada lam. Tidak boleh bertanduin. Ya. Apa yang membuat maktabah itu berakhir kasrah? Li ini, harful jar ini. Apa yang membuat madidati berakhir kasrah? Ini, maktabah ini, ini mudhaf. Setelahnya mudafun ilih. Ya, mudawfun ilih harus majrur. Apa yang membuat al-qahirah itu majrur? Ini, mudhaf ini, mudhaf ilih. Jadi di sini ada mudhaf mudhafun ilih berlapis. Ya, mudhaf ilih berlapis. Jadi al qahirati Lima kitabati Madinatil qahirati Ya ya Lima Madinatil qahirati Kemudian tentang ah, Tentang Harful jar yang bermakna Tentang itu apa? An Masih kan itu an ya An jadi an ya An, saya tulis dengan ini merah. An. 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 Ini juga seharusnya ditulis dengan tinta merah ini. Li. Ya, setiap harful jar itu kita tulis dengan tinta merah. An tentang sebuah perjalanan. Nah, perjalanan itu apa? Perjalanan itu rihlah. Perjalanan itu rihlah. Ya. Dia tulis rehlah. 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 Kita kosongkan huruf akhir ya. Rehlah. Ya, yang sulit. Ya, sulit. Sulit itu kata sifat ya. Apa sulit? Uh, lawan dari antonim dari sahlun, so'bun ya. So'bun. So'bun. Tapi oleh karena ini ber, ber ini bertawar botoh kata sifatnya gue harus bertawar botoh. Jadi sa'bahun so sa'bah so ya sa'bah so ya sa'bah. So nah, jadi sebuah sebuah itu sebuah itu tanwin tanwin disematkan di mana? Tanwin itu disematkan di kata benda perjalanan itu kata benda. Sa'bah so itu kata sifat ya. Jadi di sini rehlatin, mengapa rehlatin oleh karena an harful Setelah harful harus majrur. Nah, oleh karena itu ini ngikutin sa'batin. So Jadi an rehlatin sa'batin so tentang sebuah perjalanan sulit. Ya. Kemana ila? Ila. Ila kemana? Ke Damaskus. Damaskus itu ghairu ya nama itu tulisannya begini di uh, ini Mayur dengan fathah oleh karena dia ghairu munsharif di mash damaskus itu ibu kota suriah ya Dimash, damaskus itu ibu kota suriah dia disebut juga damsyik ya an rehlatin sa'batin so ila Dimashqa tentang sebuah perjalanan sulit ke Damaskus. Ya, sudah. Kemudian kemudian mana lagi? Ada lima tadi itu kan, baru dua ini, satu, dua, kemudian, nah ini, dari, dari, dari Kairo, dari itu apa? Dari itu min, ya, saya tulis agak ke sini ya, agak ke kiri ya, min, Min dari Min. Kairo, uh, Kairo sudah muncul tadi Kairo. Al-Qahirah, ya yeah. Al-Qahirah lam itu Kairo itu. Al-Qahirah, 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 Al-Qahirah. Kemudian muncul lagi kata depan ke, ke itu ilah ke itu ilah ya ke itu ilah 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 ke 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 Makkah uh, Makkah itu tidak bertanwin ya jadi dia majiru dengan dengan fathah ilah Makkata bukan ilah Makkati ilah Makkah Makkata ilah Makkah ilah Makkata Kemudian min ini diikuti oleh alif lam. Kalau min diikuti oleh alif lam, maka sukun itu diubah menjadi menjadi fathah ya. Sukun itu diubah menjadi fathah. Jadi minal qahirati ila makkata. Minal qahirati ila makkata. Kalau kita mau pertahankan ini sukun, bacanya harus terputus-putus. Min al-qahirah ila makkata ya min ila Sudah dapat tiga, tinggal dua lagi ya. Dua lagi, ada lima tadi itu. Dua lagi, nah ini seperti. Seperti itu, itu kata depan bersambung. Seperti itu kata depan harfujar uh, harful jar, harful jar bersambung. Oleh karena dia terdiri dari satu huruf. Seperti itu apa? Seperti itu K. Seperti itu K. Perhatikan nih, K. Dia terdiri dari satu huruf. Oleh karena itu, dia harus disambungkan dengan kata setelahnya. Istana, istana itu apa? Istana itu kosrun. Istana itu kosrun. Kos, sot ya. kos. Uh, uh, kemudian, raja. Raja itu apa? Raja itu kata benda dua. Kata benda dua saya tulis agak ke atas. ya. Ini kata benda dua. Malik. Malik itu raja. Malik raja. Kemudian, sebuah. Ah, sebuah. Kata sandangnya sebuah, bukan itu. Sebuah itu tanwin. Apa yang ditanwinkan? Apa yang ditanwinkan itu? Ini. Kata benda dua ya. Kata benda dua. Kata benda dua yang diberi tanwin. Kemudian, Qasr ini didahului oleh Harfudiyarka. Oleh karena itu dia dia majrur majrur dengan fatah jadi ka qasri malikin ka qasri malikin seperti sebuah istana raja ya seperti sebuah istana raja ya kalau sebuah istana raja itu bisa qasru malikin qasra malikin qasri malikin tapi oleh karena di depan ada ka harful jar maka yang dipakai itu qasri malikin kalau istana raja itu ini pernah alif lam. Qasrul maliki, qasrul maliki, qasril maliki. Jadi kalau soalnya diubah seperti istana raja itu itu ke qasril maliki. Ini pada alif lam, ya. Tapi oleh karena sebuah ke qasri malikin. Ka qasri malikin. Ini tinggal disambungkan. Ka dengan qaf disambungkan ya. Nah, disambungkan. Jadi sudah dapat berapa itu? Sudah dapat, sudah dapat 1 2 3 4. Oh, ini ini nyelip dia, nomor 2. Nomor 2 itu dengan nama Allah yang Maha Esa. Nah, pas oleh karena prasa zarfiyun makaniun tadi 7, prasa jar majrur itu 5. Oleh karena semuanya 12 ya. Dengan itu, itu harful jar. Apa dengan b Dia merupakan kata kata depan bersambung ya, kata depan bersambung. Ini b Ya, bi. Kemudian nama, nama itu ismun. Nama itu ismun ya. Ismun. Lihat huruf pertama kata ismun itu itu ham hamzah wasal ya. Hamzah wasal. Jadi kalau bacaan dimulai dalam Hamzah dia dibaca ismun. Tapi kalau ini disambungkan dengan huruf yang berharakat dalam hal ini, dalam hal ini berharokat kasrah, maka ini nggak dibaca ini. Jadi bukan bi ismin, tapi bis bismin. Ya. Kemudian setelah nama itu Allah. Ya, yeah setelah Nabi Allah jadi ini kata kata benda satu ini kata benda kata benda dua ya nah. kemudian setelah Allah ada yang maha esa yang maha esa itu kata sifat yang maha esa itu kata sifat kata sifat itu wahid esa itu wahid ya wahid wahid nah. kemudian berlakukan kaidah kb 1 kb 2 KB2 itu harus majrur. Ya. KB2 harus majrur. Kemudian ini KB1 tidak beralif tidak bertanwin, kemudian dia majrur dengan bi, bismi. Ya. Kemudian bismillahi bismillahi kemudian ini kata sifat. Kata sifat itu menjelaskan Allah. Ya, Allah itu ma'rifah tertentu. Atau bisa juga dikatakan Allah itu beralif lam. Oleh karena itu ini juga ber, beralif lam. Ya, beralif lam. Jadi kata Allah itu harus selaras dengan kata al-wahid. Allah itu majrur, ini majrur. Nah, ini tinggal sambungkan ya. Tinggal sambungkan begini. Jadi bismillahil wahid. Bismillahil wahid. Dengan nama Allah yang Maha Esa. Kemudian dalam dalam Bismillahirrahmanirrahim ini dihilangkan ya, ini dihilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi di sini kita tidak hilangkan ya, kita tidak hilangkan. Oleh karena teorinya memang begitu B itu disambungkan dengan Hamzah Hamzah wasal. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Esa. Saya kira cukup sekian. Jadi dengan banyak berlatih ini, insya Allah pemahaman tentang tentang prasa kata depan yang meliputi prasa zorfiun makaniun dan prasa jar majrur akan menjadi lebih baik akan meningkat pemahaman itu ya jadi kalau pemahaman itu sudah terbangun sudah sudah terbangun dengan baik maka nanti begitu kita sampai ke kalimat kita tidak lagi mengalami kesulitan yang memadai dalam pembentukan kalimat oleh karena kita sudah Uh, mempelajari rangkaian-rangkaian yang sulit, rangkaian-rangkaian perasa ini sebetulnya rangkaian-rangkaian yang sulit. Uh, kalau, kalau kalimat itu sebetulnya uh, ya bisa dipersulit, tapi uh, apa namanya itu bisa dibuat mudah, bisa dibuat mudah. Uh, misalnya, misalnya cobalah ambil uh, perasa kata ini perasa uh, Zorfir makaniun yang ke-10. Kurba madrasati Zainab. Apa artinya itu? Di dekat sekolah Zainab. Kalau kita membentuk kalimat, sekolahku sebagai subjek, sekolahku di dekat sekolah Zainab. Nah, apa ini ya? Madrasati kurba madrasati Zainab. Ya. Sekolah saudaraku madrasatu akhi, madrasatu akhi di dekat Sekolah sedap, kurba Kurma Madrasati Zainabah Ya. Uh, misalnya nomor 12 terakhir nomor 12 ya. Januba nahri nil, apa itu? Januba nahri nil di sebelah di sebelah selatan sungai sungai Nil. Uh, misalnya kita bentuk kalimat kota itu, kota itu itu sebagai subjek. Ingat subjek itu harus marfu. Al-Madinatu Al-Madinatu kota itu di sebelah selatan Sungai Nil. Ya, di sebelah selatan Sungai Nil. Oke, saya kira cukup sekian. Semoga bermanfaat, tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.